Revelate. Yes. Putu, putu. Putu ya gini. Kan. Tu, ba, ga, eken. Welcome to Mochin. Ngapain kita di sini? Jadi hari ini kita bakal review makanan biasa beli ya di akhir bulan. Ya. Karena di akhir bulan kita uangnya masih banyak. Hai, aku Intan dan ini teman-teman kantorku Mochiin. Selamat datang di vlog pertamaku bareng teman-teman kantorku. Kita habis jajan nih di samping kantor. Kebetulan kantorku dekat banget sama Starbucks. Siapa aja? Pertama kita beli Starbucks karena promo bisa buy one get one. Jasuke by Grab. Sophie food. Ada promo yang ini. Sophie food. Ada promo ya. Kamu kedapetan yang ada bulu dan nggak tahu ini kutu apa apa ya. Yakin mau dimakan? Lu gimana ya? Enggak, ini tuh kutu. Udah dimakan dong. Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana rasanya? Kurang. Jagungnya kurang matang. Bau-bau apa? Apa dari mana? Bau kutu. Danger lah, ini juga makanan gua. Jagungnya bukan jagung manis kayaknya ya? Kayaknya susunya susu kedelai ya? Susu kedelai mah mahal. Jagungnya kurang matang. Sebenarnya jagungnya tuh matang. Kurang. Karena udah kelamaan beli dari siang. Keriput. Tapi ini bukan jagung manis, yakin. Ice coffee. Ini mungkin aku belum terbiasa karena rasa baru kali ya. Iya.
pasti bau yang itu. Yang itu minyak aroma terang. Kita satu ya bareng. Satu lagi. Beli apa nih kak? Kosong. Kosong. Apa dibacanya? Dari semua makanan yang kita beli, kayaknya ini yang paling enak deh. Soalnya kita sampai kelupaan reviewnya. Sampai di sini aja deh review-review makanannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment. Nggak usah lu fotoin, lu kasih gua satu, dua. Berantem. Coba gua. Kok lu vampir semua sih ini lipnya? Cuma mau beli beberapa merek tuh. Cilin 2022 tuh. Serius sih? Foto? Tapi itu baru kok. Baru 2022 produksinya kayaknya dah. Ini baru. Yang mate-mate mana mate? Yang mate. Nah ini baru nih, aku yakin. Kutu yakin kan? Aduh, bentar dulu. Bentar. Jangan. Semuanya gitu.